Jadi itu tiga gado-gado yang kita cobain hari ini. Pertama, gado-gado di Jalan Garuda depan Kimia Farma, harganya Rp14.000. Yang kedua, gado-gado Cemara, tadi kita yang di Setiabudi One, harganya Rp30.000-an. Lalu yang terakhir, gado-gado di warung Kopi Batavia di Grand Indonesia, harganya Rp50.000-an. Dan hasilnya adalah, oke, kita mulai ke Dita. Kalau gue sih paling suka yang gado-gado Cemara, karena itu paling worth it menurut gue, karena dari tempat lo enak, nyaman, makanannya juga enak, harganya nggak terlalu mahal, terus porsinya gede banget, betul, lontongnya gede, dan tapi jangan kesana waktu jam makan siang karena bakal penuh. Oke. Hindari jam makan siang. Oke, itu tadi Dita. Nah sekarang ke Fajri. Ayo Fajri, tadi nyobain tiga kan ya, semuanya dicobain. Fajri paling suka yang mana? Oh, diurutin deh dari yang nggak terlalu suka, yang sedang, lalu yang paling suka yang mana? Yang paling kurang suka dari yang paling mahal. Yang paling suka yang paling murah di Garuda. Itu paling enak ya? Iya. Kenapa? Paling enak soalnya di pinggir jalan. Ya gitu murah, tapi enak, ya kan? Oke, jadi Fajri itu lebih suka yang nomor satu, yang di Garuda. Oke, sekarang saya paling suka itu di yang di Jalan Garuda. Pertama, harganya murah. Sebenarnya sih bukan karena harganya murah aja, tapi benar-benar rasanya emang enak banget. Terus ini tuh gado-gado pertama yang saya lihat pakai asemnya itu diulek. Biasanya itu asemnya nih, asem dicampur sama air lalu diulek bareng kan. Kalau ini enggak, benar-benar asem utuh gitu. Diulek sama bapaknya, baru ditambahin air gitu. Jadi asli enak banget, sedep banget. Kalau bisa di rate, dari yang paling saya kurang suka itu yang warung Kopi Batavia. Yang kedua, gado-gado Cemara. Menurut saya gado-gado Cemara itu lumayan banget, 30 ribuan, tapi tempatnya representatif lah, namanya juga di mall gitu kan, di Setiabudi One. Terus yang paling saya suka ya itu yang tadi, yang di Jalan Garuda itu asik banget, cobain deh. Worth it ke daerah Garuda, tempat macet-macet, tapi buat makan gado-gado. Dan sekalian juga makan pempek abis itu. Belum. Diam, Dita udah jalan, setan. Tapi kan belum. Udah, okay. Jangan dimasukin Dita, setan. Iya. Oke, jadi dan itu food war kita hari ini, yaitu gado-gado. Ikutin food war kita yang lain. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Jadi terima kasih sudah nonton, dah. Oh iya, ini Eno, tadi Eno gak ikutan ngerasain gado-gado, tapi dia sekarang ikutan kita. Jadi Eno tadi gak bisa nge-review, gitu aja. Dah.